Federasi Sepak Bola Vietnam akhirnya mengumumkan pelatih baru Golden Star Warrior pada Senin 6 Mei. Kim Sang-sin, pelatih asal Korea Selatan, kini menjadi pemimpin baru tim sepak bola Vietnam dan dikontrak selama 2 tahun. Sebelum resmi menjabat sebagai komandan pasukan bintang emas, Kim sempat menangani salah satu tim asal Korsel yakni Jeonbuk Hyundai Motors. Ia sukses memberi gelar Liga Korea Selatan pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021 dan Piala Liga Korea Selatan di musim selanjutnya. Kedatangannya ternyata juga memanaskan rivalitas antara Vietnam dan Indonesia. Kedua tim merupakan musuh abadi. Duel antara Indonesia dan Vietnam acap kali berlangsung panas. Media Soha membeberkan bahwa Kim Sang-sin memiliki masalah pribadi dengan Shin Tae-yong. Kiprahnya saat masih aktif sebagai pemain di Seongnam Chunma Ilhwa harus berakhir karena program potong generasi yang diterapkan Shin Tae-yong. Menariknya, Shin Tae-yong mampu meraih kesuksesan dengan kebijakan tersebut. Tanpa bantuan Kim Sang-sin, ia mampu membawa Seongnam menjuarai Liga Champions Asia tahun 2010 dan Piala Liga tahun 2011 silam.